Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber. Ketemu lagi dengan saya. Melalui video ini, saya akan memperlihatkan bagaimana isi dari nangka belanda rasa madu atau sirsak rasa madu. Ini katanya rasa madu ya. Oke, kita coba buka. Langsung saja kita belah ya. Kita potong di sini. Keras. Nah, ini dalamnya. Kemudian kita belah lagi. Nah, ini. Terus kita belah. Sudah mulai kelihatan airnya ya. Sedap. Nah, setelah saya coba, memang rasanya itu seperti madu. Apa ya, rasanya enggak itu, enggak ada kecut-kecutnya. Beda seperti dengan sisak yang biasa, yang mungkin dia ukurannya juga enggak segede ini ya. Jadi memang ini spesial rasanya nih, rasanya memang agak seperti rasa madu. Oke, itu dulu review mengenai isi dari srikaya atau nangka belanda yang katanya rasa madu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga ini menginspirasi penonton untuk menanam menginspirasi sahabat untuk menanam sirsak rasa madu atau nangka belanda rasa madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.